Salam guys, pada kali ini kita akan unboxing sepasang burung merbah jambul. Burung merbah jambul ini merupakan seekor burung yang agak popular di kalangan burung-burung pengicau. Sering juga kita lihat burung merbah jambul ini dibiarkan banyak di negara seperti Vietnam dan juga di Thailand. Okay guys, kita terus unboxing dan lihat apakah keadaan fizikal burung merbah jambul ini. Okay, ini adalah ciri fizikal burung merbah jambul. Menurut pemerhatian fizikal, burung ini adalah burung merbah jambul betina, kerana di bahagian jambulnya kelihatan agak pendek. Okey, kita simpan dulu burung ini dalam sangka yang berasingan dan kita akan unboxing seekor lagi burung merbah jambul. Okey, untuk burung yang kedua ini adalah burung merbah jambul jantan. Telah pun ditandakan dengan tagging warna kuning di kaki. Dan dari segi fiziknya mempunyai jambul yang agak panjang berbanding dengan merbah jambul betina tadi. Kalau kita lihat dari segi perangainya agak lebih agresif berbanding merbah jambul betina. Jika kita lihat keadaan fizikal seperti tadi, kadangkala pengesanan untuk jantina burung merbah jambul ini seringkali tidak tepat kerana keadaan fizikal ini kebanyakannya dipengaruhi oleh pola pemakanan burung. Jadi bagi Malaysia TV, cara yang terbaik untuk kita kenal pasti adalah melalui suaranya. Bagi burung merbah jantan, kalau kita dengar alunan nota suaranya yang berderet sehingga 4 hingga 6 kali bunyi atau suara gulungan yang lebih panjang, maka ia boleh diklasifikasikan sebagai burung merbah hutan. Manakala bagi burung merbah jambul betina, suaranya hanya mengeluarkan bunyi yang berulang-ulang dan tiada gulungan suara di hujungnya. Jadi sebelum teman-teman membeli burung merbah jambul, kalau boleh tangkaplah burung itu dahulu dan minta keizinan tuannya untuk diletakkan dalam sangka yang berasingan, dan langsung burung yang diasingkan tersebut akan mengeluarkan bunyi kicau. Dengan ini dapatlah kita untuk mengenal pasti sama ada burung itu adalah burung jantan ataupun burung betina. Bagi Melissa TV, ini adalah satu cara yang terbaik, yang paling efektif untuk kita mendapatkan pasangan burung merbah jambul yang betul-betul jantinanya, untuk kita melakukan proses pembiakan ataupun sebagai pemeliharaan di kandang aviary. Okey teman-teman, itu sajalah perkongsian Malaysia TV pada kali ini, dan kita akan riliskan burung ini di dalam kandang aviary. Semoga ia akan kekal lestari dan terus membiak di dalam kandang ini. Saksikan.